kabar kalian? Ya ampun, aku udah lama banget gak nge-vlog. Dan sekarang aku lagi ada di studionya Vera Makeup Artist. Lihat, studionya serba pink. Ada Mbak Osi lagi. Hai. Sebagai head dulu pelataran gue dan ada modelnya kakak dia Karisma dia, ya. Kakak Mbak Yu dari 15 ya. Nah, ini kalian lihat, seorang Mbak Yu yang belum di make up. Cantik. Kakak lu, lu mah kalau tidur pakai rembet, kalau dia bangun tidur udah centes. Centes. Ikutin terus, oke? Menuju tempat yang dirahsiakan, tempat berinisial HS. Ibu. Hai, ketemu lagi. Kita udah di lokalisasi. 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 Maksud aku lokasinya ini ada di Hotel Santika Premier. Dan aku sudah bersama artis-artis hits Kota Malang, MA Hits. Ya, ini dia. Hai. Mbak Eli Rias, Makeup Artist, ada. Gak kenal, sorry. Ini Vindi, oh ini artis zaman dulu nih, lihat nih, nah. Nih. Oh, kenapa sih? Hah? Kita hari ini mau ada apa? Kita ini event apa sih, Mbak? Ayo kita Event hore-hore aja sih. Event hore-hore. Sumpah lo, susu cantik. Aduh, harus ini adalah. Ini cuma efek air wudu. Beauty class, beauty. Ya, air wudu dia glowing banget. Ini acara apa sih? Kamu bilang dong. Aduh. Beauty class with Ini Vindi. Oh, beauty class by Ini Vindi. Oke. Okay. Beauty class by makeup. Beauty class by salon-salon. Kemplu, kemplu. Kemplu. Guys, ini aku lagi nungguin menu masaknya selesai. Acaranya molor dan aku capek banget. Dan kalian tahu nggak, ini kan workshop. Jadi semalam itu model aku itu nge-cancel karena dia lagi berhalangan. Kita udah semalam ya nge-cancel. Bayangin gimana pusing kepala aku. Tadi jam 8, aku menghubungi seorang. Seorang. Belewel. Dia my savior. Dia menyelamatkan aku dari tragedi tanpa model, workshop tanpa model. Dan lihat dia rambutnya sudah Putri Tiong. Dan dia dressnya dia seperti assassin, pembunuh bayaran. Tapi dia, no black, no white, harus red. Iya, harus red. Gimana kesan-kesannya setelah dadakan? Iya, untung saya orangnya selalu sigap. Jadi apapun callingannya, kalau kita main calling orang gila. Gila. Harus bisa ikutan gila. Calling-calling gila. Itu baik banget loh. Mana mungkin seorang yang itu meluangkan waktunya. Kenapa ya, argo tetap jalan. Ada argonya ternyata guys. Ternyata dia ini kreatif cantik. Tapi cantik gila kerja artinya. Emang ini mau diapain siapa? Hari ini ya biasa, mau di testing aja sukanya. Jadi mirip benung nanti. Sebenarnya ini adalah benung nanti. Jangan mirip benung. Yang menang, atau apa ini kalau yang diambil makeup favorit yang menang itu yang mukanya jadi mirip ini. Iya, benar banget. Badannya semakin penuh, makanya semakin penuh, atau semakin penuh. Jadi kamu harus mendekat ke bokamu. Oke, berarti begini. Jalan-jalan ya. Jadi untuk Pak
pakai gold, pakai diamond, tenang aja, pasti kebagian foto yang paling cocok ya. Oke. Nah, tadi cuplik. Cuplik dari tingkah lakunya ini Vindi. Jadi buat kalian yang pengen tahu pelakon aslinya, langsung ke studio. Wujud aslinya, pelakon aslinya, sebenarnya dia yang ada di studio. Masa dia nanyain lemak ke Mamita? Udah jelas Mamita tuh gudangnya lemak. Masa ditanyain Aisyah? Jadi aku tuh yang bete, bete, bete gitu deh. Loh di sini gak ada babi ya mbak? Ya kok gak ada babi sih? Sayang babi. Di update ya, hasilnya gimana, oke? Okay. Tadi kita telat banget, telat. Berapa cepat? Hampir sejam ya. 30 menit, 30 menit. Jadi ini makeupnya 1 jam lebih 30 menit. How do you think about this look? Are she so gorgeous, are fabulous, and flawless? Mudah-mudahan menang ya. Amin. Doain makeup favorit ya. Rugi banget kalau udah nge makeup dia enggak favorit. Tenang aja lihat mukanya udah kayak gini. Bibirnya aja udah. Lihat tuh, Kylie Jenner banget kan. Cak. Tiga gua yang ini dulu ya. Gua yang pakai kamera pakai baju batik. Pokoknya. Dia dengan modelnya. Hai, say hi. Selamat ya. Mereka juga favorit juga. Oke. Ini dia. Kamu ngapain?